Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini ya, kerana istimewanya perjalanan kita hari ini, kita sampai di kaki Bukit Jabassur. Sebelum ini kalau kita datang dengan bas dan sebagainya, kita hanya berhenti di haluan kawasan Jaban Nur, kaki Jaban Nur. Tapi hari ini istimewa kita, walaupun kita tak mampu untuk mendaki, kerana kita dapat melihat ya, kalau kita nak mendaki Jabassur ini mungkin agak sukar dengan treknya tak ada dan sebagainya, dan ia lebih tinggi daripada Jaban Nur yang seperti mana yang kita naik. Yang mana di sinilah ayah dan bonda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, yang mana hijrah buat pertama kalinya dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana tentera-tentera Quraisy telah melakukan satu percubaan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kawasan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Siti Khadijah. Dan insya-Allah selesai daripada umrah kita petang ini, ustaz nak bawa Datuk Dadatin tengok rumah kesan tepat rumah Rasulullah SAW bersama dengan Siti Khadijah. Alhamdulillah. Kemudian apabila Nabi, rumah Nabi dilikur, maka Nabi kita keluar daripada rumahnya, Nabi kita mengambil segenggam pasir, Nabi kita baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Bukan kata Tok Guru, seandainya kalau kita naik kereta, kalau kita berjumpa dengan polis dan sebagainya, baca ayat tersebut insya-Allah, walaupun kita tak ada rotet, tak ada lesen, insya-Allah selamat. Ya, baik. Okay. Kemudian keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ustaz dah tunjuk rumah Sayyidina Abu Bakar dekat mana? Ketika itulah Sayyidina Abu Bakar ni menangis kegembiraan. Kata Aisyah, pada malam Nabi berhijrah bersama dengan ayahandaku iaitu Abu Bakar, aku melihat ayahandaku Abu Bakar ni menangis kegembiraan bersama dengan Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebatnya Nabi, maka Nabi tidak mengambil jalan kebiasaan orang-orang Quraisy untuk pergi ke Madinah, jalan biasa tidak. Tetapi Nabi mengambil jalan yang berlainan, yang bertentangan daripada jalan mereka. Kemudian Nabi naik di atas puncak Jabassur. Ketika mana maksudnya Nabi dalam Jabassur itu, ustaz masuk, tak besar sangat dalam gua tersebut. Maka di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, biar tubuh aku yang masuk dahulu kerana aku nak melihat mungkin ada binatang yang berbisa dan sebagainya. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar selesai daripada membersih kawasan tempat untuk masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situlah dikatakan Nabi masuk, diletakkan pohonnya Sayyidina Abu Bakar, diletakkan kepala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai bantal. Maka ketika itu dikatakan juga yang mana kaki Sayyidina Abu Bakar juga dipatuk oleh ular. Ya, kerana apa? Wallahu alam. Ada setengah mengatakan riwayat, wallah cerita betul ataupun tidak, tapi kita ada dengar mengatakan ular tersebut ingin berjumpa dengan Rasulullah. Ada riwayat kata itu tidak sahih. Tapi yang muhimnya adalah Sayyidina Abu Bakar terkena patukan ular. Kemudian dibaca satu ayat doa daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disembuh. Dan yang kedua, pada ketika itu juga tersedar Nabi daripada bangunan tidur dalam keletihan, air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh di atas pipi Rasulullah. Maka bangun Rasulullah, Rasulullah kata, ya Abu Bakar, kerana apa kamu menangis? Adakah kamu menyesal dalam hijrah kita pada hari ini? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bukan aku menyesal. Kerana aku khawatiri, ya Rasulullah, kalau seandainya mati aku, tak ada masalah. Tetapi seandainya kalau kamu yang mati, ya Rasulullah, tak ada orang yang akan sembah kepada Allah. Kemudian ketika itu juga, dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar sedang menangis, maka turunlah satu ayat, iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih wahai sahabatku, sesungguhnya bersama-sama kita adalah Allah. Ha, turun ayat tersebut. Ya, insyaAllah. Nak ambil gambar? Datin nak ambil gambar? Boleh dengan Datuk, Ustaz. Okey, okay. Boleh. Ambil gambar sebagai kenangan. Ni dia buka. Ini saja kita pula.